Selamat siang para hadirin tamu undangan. Izinkan kami menyampaikan safety induction sebagai prosedur untuk tamu yang ada di area SMK Tunas Harapan. Ya. Baik, untuk yang pertama untuk denah lokasi SMK Tunas Harapan, kita ada di aula. Jadi di Tunas Harapan ada 8 gedung A, B, C, D, E, F, G, H, dan kita ada di aula. Ya, jadi ada di bagian depan. Selanjutnya saya jelaskan tentang keberadaan aula. Aula ini bagian depan ini adalah panggung, kemudian mempunyai 4 pintu. 2 pintu ada di sebelah kanan dan 2 pintu ada di sebelah kiri. Pintu 3 dan 4 ada di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, dan pintu 1 dan 2 ada di sebelah kiri. Kemudian untuk toilet ada di sebelah belakang, sebelah kanan. Ya. Untuk jalur evakuasi pada saat kondisi emergensi, nanti mengikuti garis yang berwarna merah putus-putus. Jadi satu, pertama kita dalam harus tetap tenang, kemudian keluar melalui pintu 3 dan 4, yaitu ada di sebelah kanan. Kemudian mengikuti menuju ke titik kumpul yang ada di lapangan depan. Untuk peraturan keselamatan untuk pejalan kaki, yang pertama pada saat nanti menaiki dan menuruni tangga, selalu gunakan handrail. Kemudian yang kedua adalah pada saat mau menyeberang, selalu pastikan stop and confirm, tengok kanan dan kiri. Kemudian yang ketiga adalah jangan menyeberang tanpa melalui jalur zebra cross. Kemudian yang keempat, jangan gunakan handphone pada saat melalui jalur hijau, sehingga apabila terpaksa menggunakan handphone harus berhenti sejenak. Kemudian yang terakhir adalah jangan meletakkan tangan di dalam saku karena akan mengurangi refleks kita. Baik, untuk pada saat berada di lingkungan SMK Tunas Harapan, yang pertama mohon untuk tidak merokok. Kemudian yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya dan sesuai jenis sampah. Kemudian yang ketiga adalah selalu gunakan jalur hijau. Kemudian yang terakhir adalah selalu perhatikan rambu-rambu pada saat ada di bengkel. Baik, demikian untuk safety induction. Semoga kita selalu dijaga keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, merupakan acara selanjutnya yaitu menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars SMK Tunas Harapan.